warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki di Oki Channel. Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tanaman saya yang berada di atap rumah ya. Di sini ada berbagai macam tanaman, dari kangkung, bawang merah, selada merah, ada tomat, ada cabai ungu, ada cabai hijau juga, dan bayam guys. Oke, di sebelah sini saya menanam untuk cabai di polybag ya. Ini berada di atap rumah guys. Bisa kalian lihat, ini berada di atap rumah. Ini cabai besar guys, cabai hijau, cabai besar. Ini bisa dimasak. Kalau cabai sendiri itu umurnya agak lama ya, ini bisa lebih dari 90 hari, tapi ini masih kecil gini guys. Atau mungkin saya memupukannya ya, saya memupukan pakai urea ini. Saya mencoba memupuknya pakai urea, masih kecil kayak gini udah berbuah guys. Ini udah apa, saya zoom, ini udah berbuah guys. Kalau untuk tomat sendiri juga udah agak besar. Yang sebelah sini ini saya menanam bayam guys, ini masih 3 harian sudah tumbuh kayak gini. Kalau untuk bayam sendiri kan tanaman bulanan ya, itu sekitar 1 bulan kita harus memanennya guys. Di sini ada berbagai macam tanaman ini karena saya memanfaatkan atap rumah guys, sekedar inspirasi buat kalian. Di sini ada tanaman air, saya memanfaatkan atap rumah, saya tanamin kayak gini. Di sini juga ada selada merah, kangkung, dan bawang merah. Yang agak berbeda ini guys, untuk bawang merah sendiri ini tanaman 3 bulanan guys. Kalau selada sama kangkung itu tanaman 1 bulanan. Kalau untuk bawang merah sendiri, medianya saya menggunakan sekam bakar dan batu kerikil guys. Kalau untuk bawang merah kita menunggunya agak lama ya, sekitar 3 bulanan. Kalau untuk selada merah dan kangkung itu cuman 1 bulan ya, nggak ada 1 bulan lah kita sudah bisa memanennya. Ini untuk kangkung sendiri saya menggunakan media glass cup, batu kerikil, dan sekam bakar. Untuk menanamnya kita tinggal menaburkan untuk bibitnya di atas sekam bakarnya. Untuk glass cupnya kita lubangin sebelah bawah saja. Di umur 20 harian sudah sebesar ini guys, kita sudah bisa memanennya. Ini untuk pupuk sendiri saya menggunakan AB Mix guys. Untuk AB Mix sendiri saya di tempat saya sini harganya Rp25.000 untuk dapat botol kecil. Untuk takaran saya menggunakan takaran ala saya sendiri, tidak punya TDS meter saya. Jadi saya menakarnya pakai tutup botolnya itu sendiri. Dan bisa mendapatkan kangkung sebesar ini guys. Bisa kita lihat kangkungnya sebesar ini. Kalau untuk selada merah sendiri ini masih berumur 15 harian guys. Kalau untuk kangkung udah 20 harian sudah bisa dipanen, dikonsumsi sendiri ya. Bagi kalian yang bisa menghemat untuk belanja bulanan, mengkonsumsi sayuran kita sendiri ya, bisa ditanam di atap rumah, sekedar inspirasi aja buat kalian. Kalau selada merah itu mentok umurnya nanti 45 hari guys. Ini sayuran enak ya buat lalap, buat lalapan guys. Ini kalau untuk kangkungnya sekitar 25 lubang. Untuk instalasi sendiri ini saya pakai pipa yang paling murah guys. Ini tidak habis ya, sekitar habis 200 ribuan lah kita mendapatkan 100 lubang. Nanti mungkin yang terakhir itu ini. Kalau yang lainnya pasti udah panen, nanti tinggal bawang merahnya saja. Saya juga
awal nanem ini bawang merah di hidroponik dengan media sekam bakar. Ini baru awal nanem di sini, guys. Semoga saja di kali ini berhasil dan bisa menginspirasi para sahabat Oki Channel. Tidak itu aja, saya juga menanam ini cabai ungu. Kayaknya udah ada bunganya ini, guys. Cabai ungu ini bisa dibuat oseng-oseng, guys. Jadi dia ini tidak begitu pedas, bisa dibuat oseng-oseng. Ini juga ada tomat juga. Saya juga kurang tahu kalau cabai ungu ini awal nanam umurnya berapa, saya juga kurang tahu. Bagi kalian teman-teman yang tahu umurnya bisa komen di bawah, ya. Ada berbagai tanaman seperti cabai-cabai juga di sini. Ada banyak cabai di bawah ini juga. Ada bawang merah, guys. Bawang merah di polybag. Sampingnya ada cabai. Dan di sini juga ada bayamnya juga. Ini bayam hijau sangat enak sekali, guys. Buat dikonsumsi sendiri, tapi cuma sedikit. Yang banyak ini cabai. Saya kemarin tuh keliru, ya. Saya mau menanam cabai rawit. Dikarenakan bibitnya itu tidak bisa membedakan saya. Karena bibit saya dikasih, guys. Saya buat sendiri, tapi kemarin tuh kehujanan terus dikasih sama temen saya. Gak taunya ini cabai besar kayaknya, guys. Masih kecil-kecil gini dengan takaran pupuk 18 liter air plus urea. Dia udah ada bunganya, guys, kecil kayak gini, guys. Ini ada bunganya, guys. Ya semoga saja tetap sehat dan bisa berkembang pesat. Nah ini loh, masih kecil kayak gini sudah ada bunganya. Udah mau berbuah. Untuk di bawah untuk di bawah saya juga punya beberapa tanaman. Ini untuk yang di bawah saya belum bisa menanam banyak, guys, dikarenakan di sini musim hujan. Untuk 3 hari saja, umur 3 hari untuk bayam saya juga baru tumbuh ini. Dikarenakan sering musim hujan di sini, guys. Gak tahu di tempat kalian apakah sering hujan atau enggak. Di sini juga ada cabai juga. Nah ini untuk tempat saya untuk menakar pupuk, guys. Saya menakar pupuk kayak ini. Kaleng ini ukurannya kalau segini 18 liter air plus urea, guys. Di sini ada urea saya. Kan saya tunjukkan. Wih, terkena hujan. Ini urea. Pakai urea putih saya. Karena kemarin beli itu nggak ada yang 3000-an. Biasanya Pak, saya pakai yang harga 3000. Kalau ini agak mahal, guys. Nah, ini kita juga punya panen bawang merah kemarin. Masih saya keringkan di sini. Nanti untuk di video selanjutnya saya akan membuat instalasi hidroponik, guys. Ini ada pipa di sini, pipa bekas. Saya akan membuat instalasi hidroponik lagi. Tapi nanti di bawahnya akan saya kasih miniatur kincir air, ya. Nanti tunggu di video saya selanjutnya, saya akan membuat instalasi hidroponik dengan miniatur kincir air. Nanti di video selanjutnya, mungkin besok, guys, saya akan upload untuk miniatur kincir airnya, ya. Udah selesai. Nanti akan saya taruh di, kalau enggak di sini ya di bawah, akan saya kasih miniatur kincir air. Untuk instalasi saya kayak gini, guys. Jadi kaleng gini ke atas langsung ngalir ke bawah, ngalir ke sana dan kembali lagi ke tandon lewat sini. Dengan lahan tidak begitu luas, kita sudah bisa menanam beberapa sayuran di atap rumah, ya. Enggak itu saja, di sebelah sini juga ada sayuran, guys. Nah, ini contohnya. Ini di pagar rumah saya. Saya tanamin sayuran kayak gini, guys. Jadi buat kalian yang hidup di perkotaan atau hidup di desa mempunyai lahan yang sempit, kalian bisa memanfaatkan lahannya untuk sayuran kalian, ya, guys. Jadi jika video kali ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe dan klik tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video updatean dari saya. Terima kasih, salam Oki Channel, semoga menginspirasi.